Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Langkah yang pertama sebelum yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sepatutnya kita bersyukur kepada Dia dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang kedua, selawat serta salam terkumpul kita hajarkan untuk kunjungan alam yang mana Dia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-terang seperti sekarang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hajarkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, insyaallah berat dalam timbangan. Dengan nafas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, dan teman-teman yang saya hargai. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang megang obor tanpa api, akan tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beberapa kata yang akan saya simpulkan menjadi pidato yang indah. Judul pidato saya pada pagi hari ini ialah malu sebagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'u wasabuna al-imanu bid'un wasabuna. Al-iman bin'un wa sabahuna. Yang artinya iman itu ada 70 sekian cabang. Iman yang paling utama adalah saksi tiada Tuhan selain Allah, dan iman yang paling mudah adalah menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalan dan malu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malu di sini dalam arti apa? Malu yang bagaimana? Malu di sini dalam arti takut malu di sini dalam arti malu terhadap dosa dan maksiat atau perilaku yang menyimpang dalam kehidupan. Contohnya malu membuka aurat, malu berpacaran, malu berzina. Nah, kepada siapa saja kita harus menjaga malu ini? Yang pertama, malu kepada Allah. Malu kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Malu kepada sesama manusia ialah ketika seseorang sudah memiliki rasa malu dalam dirinya, maka ia tidak akan mau melakukan dosa di depan orang lain, dan dia pasti akan menjaga pandangannya terhadap orang lain. Yang kedua, yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Jika seseorang sudah memiliki sifat malu, maka ia tidak akan mungkin melakukan dosa terhadap diri sendiri walaupun sedang sendirian. Nah, apa pentingnya rasa malu ini? Yang pertama, malu itulah sebagian dari iman.
yang termasuk ke dalam iman pasti mulia dan agung. Yang kedua, dalam hadis lain disebutkan bahwa iman dan malu ini ada dua hal yang saling berkaitan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya iman dan malu adalah dua pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila malu sudah hilang, maka iman usir. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, jika seseorang tidak mempunyai malu, maka dia tidak mungkin punya iman. Yang ketiga, malu itu juga adalah kunci masuk surga. Karena jika seseorang sudah mempunyai malu, maka ia mempunyai iman. Dan jika seseorang sudah mempunyai iman, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi, marilah sama-sama kita menjaga rasa malu terhadap diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada Allah. Kesimpulan dari video saya adalah, didilah dirimu, diri kita, diri kalian untuk bisa memiliki rasa malu. Sebab orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang memiliki rasa malu pada dirinya. Cukup sekian dari pidato saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Unzur mangkola, ulatan unzur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.